gini nih penyebab kita kebakaran tanah gambut. Di kawasan gambut ini tiba-tiba ada apa nih? Kayu ya, kayu. Apa nih, Bu? Kayu ya, terbakar ya? Terbakar. Kayak gini lah fenomena kebakaran lahan, enggak ada puntung rokok, enggak ada apa-apa, kena panas atau hidup apinya. Ini salah satu lokasi lahan gambut di Jalan Haris 2 ya. Luasnya berapa ini? Saya baru nemu ini. Sama. Baru penasaran saya ini. Ternyata ada yang merokok kan? Enggak ada. Ini tadi ditemukan di sini lokasinya. Enggak ada puntung rokok, tiba-tiba terbakar ada api ini. Tuh, mungkin kuat tuh apinya tuh. Rupanya fenomena kebakaran hutan dan lahan tuh kayak gini. Kena panas, terbakar. Untung nih ibu nih temukan nih. Ini bapak, abang. Bapak. Kalau enggak yang nyiramnya. Enggak nih habis nih. Lahan nih pasti terbakar. Ini kalau posisinya di sini kena ban. Kena ban atau wah, ini apinya nih. Oh. Berkobar nih. Tuh. Ini kayu lapuk. Tuh. Ini angin kencang nih kondisi tadi. Ini kencang, kena angin nih, kena angin nih. Nah. Tiupan angin tuh makin besar tuh. Tadi cuma sedikit, cuma ada asap, tiba-tiba sekarang udah jadi api. Ini kita matikan biar enggak terjadi menjalar kemana-mana kebakaran. Hati itu tenggelam tuh, kok bijak tuh. Hati lah kau, hati kau. Oke, masih hidup. Mantap. Pantas lah lahan di Kalbar nih suka terbakar. Banyak kayak gini. Iya. Padahal enggak ada apa-apa, hidup dia. Aneh bin ajaib. Oke. Jangan salahkan masyarakat kalau anu ada tiba ini alam nih, ke mana alam. Kan ibu tiram ke tanah ini. Enggak semuanya kebakaran. Kalau tanah kan kering. Makan tuh karena ini cerak lah petani ini. Enggak semua. Kalau dilihat tadi kan peladang nih. Ternyata betul enggak semuanya karena asap rokok, orang berkebun. Ternyata ini fenomena alamnya ada. Baru kita temukan nih sekarang nih. Ini saksinya nih. Ibu dari lurahan. Ini nih, Bang. Apa?